Baiklah, sebagai persediaan terutama ketika musim tengkujuh ini, kita dapatkan makluman cuaca semasa langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia bersama Muhammad Nafizi, Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca semasa bagi rantau negara. Didapati ribut petir yang berlaku sejak pagi tadi di sekitar daerah Rompin, Mersing dan juga Pulau Tioman dijangka akan semakin reda dan akan reda sepenuhnya sedikit masa lagi. Namun ribut petir dijangka akan mula berlaku di daerah-daerah di sekitar selatan Perak, Lembah Kelang dan juga di sekitar selatan Johor ini sehingga awal malam nanti. Manakala cuaca adalah baik bagi negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung untuk hari ini. Kita ikuti pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Didapati ribut petir berlaku di hampir kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, terutamanya di Sarike dan juga Betong dan ianya dijangka akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Selain itu, terdapat juga pengaruh angin timuran yang dikesan di sekitar negeri Sabah dan keadaan ini dijangka mampu untuk membawa kadar kelembapan yang tinggi bagi beberapa hari yang akan datang. Sehubungan dengan itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran cuaca waspada bagi beberapa bahagian di negeri Sabah iaitu di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Dan keadaan ini dijangka berlanjutan sehingga 24 Disember nanti. Hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku sepanjang tempoh amaran. Justeru itu, orang ramai khususnya di kawasan berkedudukan rendah, juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada agensi-agensi yang berkaitan. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.